kesempatan lah bro. Assalamualaikum Putri. Hari ini, dua putri model hijab berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan seru penenggelaman Coral Garden bersama PT Timah TBK di Pulau Putri. Rasanya seneng banget bisa terlibat langsung dalam pelestarian lingkungan laut. Untuk datang ke Pulau Putri ini, kita melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 jam 30 menit dari Pangkal Pinang. Kemudian lanjut naik kapal kecil nelayan dari Desa Penyusup, Belinyu. Perjalanan panjang ini terasa singkat karena keindahan alam yang memanjakan mata. Air laut biru nan jernih, hamparan pasir putih yang lembut membuat para putri betah main di sini. Halo Putris, hari ini kita lagi di mana deh Han? Hari ini kita lagi ada di Pulau Putri, tepatnya di Belinyu, karena Putri Model Hijab diundang bersama PT Timah untuk kegiatan penenggelaman Coral Garden. Ya kak ya? Bener sekali. Nah, ikuti keseruan kita ya. See you! Dengan penuh antusiasme, kami ikut serta dalam proses penenggelaman Coral Garden. Momen ini tidak hanya bersejarah bagi PT Timah TBK, tetapi juga bagi masyarakat nelayan sekitar dan kita semua yang peduli akan kelestarian lingkungan. Setelah Coral Garden terbenam di dasar laut, para putri turun untuk menjelajahi keindahan bawah laut yang baru. Putri berkesempatan untuk melihat langsung keindahan terumbu karang yang berwarna-warni. Terumbu karang yang berbentuk unik seperti jamur, otak, dan cabang pohon menjadi rumah bagi berbagai macam biota laut. Aku juga ngelihat ada ikan badut yang lucu berenang-renang dekat aku. Selain keindahannya, Coral Garden juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Selain itu, Coral Garden juga melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar. Dengan adanya Coral Garden, diharapkan dapat meningkatkan populasi ikan di sekitar Pulau Putri dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pulau Putri nggak hanya menawarkan keindahan bawah laut, tetapi juga keindahan alam di atas permukaan air. Bebatuan karang, pantai pasir putih, bisa jadi latar belakang foto yang sempurna. Cocok banget nih buat anak muda yang suka berburu foto. Tempat Instagramable dan estetik, Pulau Putri wajib banget buat kamu kunjungi. Kegiatan penenggelaman Coral Garden oleh PT Timah TBK adalah bukti nyata kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, kita diajak untuk lebih mencintai dan menjaga keindahan alam Indonesia.
Kegiatan ini bukan cuma seru, tapi juga bikin kita lebih peduli sama lingkungan. Secara pribadi, aku berharap Coral Garden ini bisa berkembang dengan baik dan menjadi rumah bagi banyak biota laut. Aku juga pengen ngajak putri yang lain dan teman-teman semua untuk ikut menjaga kelestarian laut dan terus bisa menikmati keindahan laut Bangka Belitung. Hari ini seru banget ya, Dehan. Kita bisa liburan ke Pulau Putri. Dan juga hari ini kita habis ikut kegiatan penenggelaman Coral Garden bersama Timah. Juga tadi kakak lanjut snorkeling ya? Iya, banyak banget terumbu karang yang bagus banget. Di sana banyak ikan-ikan yang lucu, yang pokoknya seru banget deh. Tadi juga di Pulau Putri, aku sama Kak Iwanda nemuin banyak banget spot-spot tempat foto yang estetik dan Instagramable. Kita bakal post banyak banget foto di sosial media kita. Nah, karena hari ini udah seru banget, nantikan kelanjutan cerita kita di Cerita Putri. Dadah! See you! Terima kasih banyak buat PT Timah TBK yang udah ngasih kesempatan seru ini, karena kita pasti bakal cerita ke banyak orang tentang pengalaman yang seru ini. Terima kasih Putri, sampai jumpa di Cerita Putri selanjutnya.